Visi Melanie, istri Kevin Aprilio, sedang hamil. Usia kandungannya memasuki 20 minggu. Program punya anak yang mereka jalankan pada Oktober tahun 2023 akhirnya berhasil. Semua bermula saat Visi telat datang bulan pada Februari tahun 2024. Jadi 2 tahun pertama menunda, fokus kerjaan, terus kering benar-benar program anak dari Oktober tahun kemarin, kata Kevin Aprilio di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, tanggal 23 Mei tahun 2024. Alhamdulillah kemarin dia telat, mens. Februari awal ya, terus tespek. Saat itu masih enggak percaya, beli lagi jadi 2, takutnya yang pertama kelirukan, terusnya. Setelah beli lebih dari 1 tespek, Kevin dan Visi memutuskan untuk ke dokter agar lebih pasti soal harapan kehamilan. Akhirnya pas tespek segala macam itu 2 garis ya, tapi saat itu enggak mau langsung senang dulu karena ya anything can happen ya, beber Kevin. Kita terus ke dokter periksa ternyata bener alhamdulillah di situ kayak ada detak jantungnya, ungkapnya. Kevin Aprilio dan Visi Melanie menikah pada 2020 lalu. Keduanya memutuskan untuk menunda 2 tahun untuk memiliki momongan dan fokus bekerja setahun. Barulah di akhir 2023 mulai program hamil dan di tahun 2024 harapan mereka untuk memiliki momongan segera terwujud. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.